Pemirsa, terkait dengan belum rampungnya atau definitif permasalahan batasan wilayah di Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Batanghari, membuat dua kepala daerah yakni penjabat Bupati Bahyuni Deliansyah dan Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif meminta kepada Gubernur Jambi untuk mengambil alih dan memfasilitasi dalam penyelesaian tapel batas di dua wilayah kabupaten tersebut. Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 1999 telah melakukan pemekaran dari Kabupaten Batanghari dan beberapa kabupaten lainnya. Sehingga batas beberapa wilayah Muaro Jambi masih ada yang belum terselesaikan dengan kabupaten tetangga seperti Batanghari. Hal ini tentu menyulitkan bagi masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan karena terkendala batas wilayah. Terkait hal tersebut, kedua pihak pemerintah dari Kabupaten Muaro Jambi dan pemerintah Kabupaten Batanghari sepakat permasalahan tapel batas ini diambil alih oleh provinsi dan Kemendagri untuk mencari solusi dan bisa memutuskan batas wilayah tersebut. Disampaikan oleh Fadil Arif, Bupati Kabupaten Batanghari, bahwa mengenai tapel batas antara Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi memang saat ini belum terselesaikan. Namun meski demikian, pihaknya telah menyerahkan ke Gubernur dan Kemendagri untuk menyelesaikan hal tersebut, mencari solusi yang terbaik sehingga masalah tapel batas ini bisa terselesaikan. Yang belum tuntas antara Batanghari dan Muaro Jambi, di mana kita tahu bahwa Muaro Jambi ini adalah daerah pemekaran dari Kabupaten Batanghari, tapi batas wilayahnya belum diteliti. Ini akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat di daerah perbatasan, sehingga kepastiannya sebagai penduduk yang berada di wilayah masing-masing mana tidak jelas. Kita minta tolong Pak Gubernur supaya ini difasilitasi supaya cepat. Ini kepastian nanti masyarakat yang ada di daerah perbatasan. Kemudian juga dalam membuat rencana tata ruang, rencana kinerja daerah akan terganggu nantinya apabila batas ini tidak diteliti. Kita sama-sama usahakan, ikhtiarkan dan doakan bahwa ini bisa cepat selesai. Selain itu, penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, juga menyampaikan kepada Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Batanghari agar masalah tapel batas ini segera diselesaikan karena memang masalah ini telah terlalu lama dan berlarut-larut sehingga masyarakat yang berada di daerah tersebut terkendala dengan administrasi karena tapel batas belum terselesaikan. Batanghari dengan Muaro Jambi itu karena belum adanya kesepakatan, karena Muaro Jambi merasa ini bagian dari dia, dan Batanghari juga itu merasa bagian dari dia, akhirnya tadi Pak Gubernur mengambil alih. Yang insya Allah, kata Pak Gubernur nanti, Pak Gubernur yang memimpin, jadi Bupati Muaro Jambi sama Bupati Batanghari duduk, tidak ada yang dirugikan antara pemerintah Batanghari dengan pemerintah. Ada solusi, pasti ada solusi. Novia Putri Sanjaya, CTV, melaporkan.